Di sini saya akan mengeser masakan-masakan dari dapur saya. Oke, pertama minyakin loyang tartnya. I don't speak like that. What you want to say? Oil the tin. Okay. I don't know what's this. Oil the tin. Okay. Nah, ini siapkan bayam. Saya pakai bayam frozen. Jadi diperas, buang airnya. Kalau enggak itu loh, bayam spinach Amerika atau yang European. Tuang di mangkok. Tambahkan ricotta cheese. Kalau enggak pakai bayam sama ricotta cheese ini juga enak. Enggak usah dua bahan ini, tidak usah pakai. Saya pakai karena ada aja. Kasih merica. Lalu diaduk sampai rata. Lalu sisihkan. Nah, tutup dulu lalu sisihkan sampai kita aduk. Nah, sekarang akan aku menggoreng daging asap. Ini daging ayam kalkun. Goreng sampai kering. Jamur aku potong-potong. Ini juga ada bawang bombay, dipotong kecil-kecil. Nah, bawang bombaynya ditumis sebentar, sekitar 2 menit. Masukkan jamur juga. Oke, campur dengan daging asap, cheese crackers seperti ini. Ini akan aku remat-remat. Ini juga cukup 2 bungkus. Campur jadi satu. Ini yang rasa keju ya. Tambahkan juga keju cheddar yang parut, yang banyak. Tambahkan merica, jangan pakai garam soalnya kejunya udah asin banget. Nah, pecahkan 6 telur. Di sini saya pakai 6, pakai 8 juga bisa. Jangan pakai mixer ya, cukup dikocok dengan garpu. Ini diaduk sampai rata dulu. Nah, setelah ini aduk, masukkan telurnya. Aduk jadi satu. Ini akan aku masukkan ketan di bawah. Dia tidak masukkan semua, yang sebagian tidak aku kasih. Nah, ratakan bayamnya di bagian bawah. Cukup dengan sendok. Ini aku isi tinnya. Ini dia udah matang. Nah, ini ntar lagi akan nipas. Tunggu beberapa menit akan tata. Spinach mini quiche. So here it is. Oh, it's very good. And I'll tell you why it's good. Because it has flavors made with love and care. Mini quiche.